Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan ya guys. Kembali lagi melalui channel Dwi Putri, kita mau melatih anak-anak untuk bisa membantu orang tuanya bertani di musim pandemi COVID ini. Semoga anak-anak bisa merasa senang dan juga mendapatkan pengalaman baru ya guys. Welcome back to Dwi Putri channel. Andy, how are you? And this morning I want to help my sister and I want to take out the grass, guys. Let's watch. Jadi guys, kakak sama dedek mulai membantu kakaknya ya, yang mau mengeluarkan rumput, membersihkan rumput terlebih dahulu. Setelah itu, ini namanya kakaknya. Nah, kalau sudah rumputnya dibersihkan, guys. Nah, adik terjatuh. Ini ya, guys, pemandangannya ke bawah di sekitar kebun kita. Nah, setelah semuanya dipastikan sudah bersih, guys. Lalu masih sempat-sempatnya berpose ya. Jadi guys, ceritanya program hari ini kita mau menanam kacang ijo guys. Tapi ini karena yang di atasnya itu sudah tertanam sama kacang tanah seperti ini guys, dan sedikit jagung. Jadi mereka ingin membersihkan rumput yang ada di sana juga. Ya, si dede asik aja main. Guys, kalau si kakak telaten benar guys, semuanya dikerjakan perlahan-lahan namun pasti. Beda sama si dedek ya. Si dedek masih terlihat risih, belum terbiasa guys. Kakak dan dedek sama kakaknya selalu semangat ya guys. Walau lahannya tidak seberapa luas, kecil, tetapi dinikmati sekali, bisa mengeluarkan keringat, bisa sebagai tempat hiburan, tempat refreshing gitu ya guys. Pokoknya kita sekeluarga selalu bersyukur guys, bisa mendapatkan anak-anak yang bisa beradaptasi dengan orang tuanya. Apapun itu selalu kita syukur ya guys. Nah, ini kakak Nona guys. Sekarang kita mulai ya, setelah semua tadi sudah pastikan seperti ini bersih, kita memulai dengan kegiatan bertanam kacang ijo. Di sela-sela kesibukan kita, kedua security kita, ini namanya Brosli dan sama ini kakaknya ya, si Pangeran. Hai kakak Nona. Hai hai, si hai dulu dong. Ya. Jadi mereka berdua selalu setia menjaga kita. Guys, cukup dulu vlog kita hari ini. Jadi jangan lupa untuk di like, di share, di komen, di subscribe ya guys.